Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Pada hari ini Rabu 19 Oktober 2022 pada ketinggian pukul 7 lebihnya 22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kami berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta sahabatku semuanya. Di pagi hari ini sahabatku semuanya kami mencoba menghadirkan informasi seputar visual Merapi yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Di pagi hari ini sahabatku semuanya untuk visual Merapi nampak ya dari puncak ya. Puncak nampak terlihat cukup jelas dari posisi kami. Asap juga terlihat agak tegak lurus ya sahabatku semuanya, terlihat tegak lurus. Asap keluar dan juga beberapa guguran terpantau dari posisi kami, yaitu kurang lebih sekitar 24,49 km dari puncak Merapi. Sahabatku, sahabat SKTVNet, walaupun Merapi dibayang-bayangi oleh awan atau terselimuti oleh awan, namun puncak Merapi masih terlihat cukup jelas di posisi kami. Sahabatku, sahabat SKTVNet, kami juga kembali mengingatkan pada sahabatku semuanya untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya, meningkatkan kesiapsiagaannya terkait aktivitas Merapi dan juga musim penghujan ya sahabatku semuanya. Di awal-awal musim penghujan ini tentunya sahabat di seputaran alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi, apabila sahabatku melakukan aktivitas di alur-alur sungai tersebut, untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya. Efek dari adanya lahar dingin maupun lahar hujan ya sahabatku semuanya, yang jelas utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Sahabatku, sahabat SKTVNet, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi. Silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data aktivitas Merapi. Mungkin demikian sahabatku semuanya untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan tentang aktivitas Merapi. Silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi. Dan juga sahabatku semuanya yang ingin mengetahui perkembangan lebih lengkapnya bisa melihat di channel YouTube BPTKG atau di website resmi BPTKG. Mungkin demikian sahabatku semuanya. Terima kasih, tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas, semoga lancar, dan tentunya diberi kemudahan setiap aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.